Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nashtain wala umulid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Islam Al-Azhar Tiga Bintaro, Bapak Casidin. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah SMP Islam Al-Azhar Tiga Bintaro, Bapak Dr. Bukhari Mukhtar. Yang saya hormati para guru, staf, dan karyawan. Puji serta syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat kepada kita semua. Salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti sekarang. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami adalah calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS periode 2020-2021. Saya Alvin Rapik Pratama sebagai calon ketua OSIS dan wakil saya ialah Merkwi Zafa. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberitahu visi-misi kami jika terpilih menjadi Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS periode 2020-2021. Visi kami ialah membantu mewujudkan murid SMP Islam Al-Azhar Tiga Bintaro yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlakul karimah, berprestasi, dan peduli terhadap lingkungan. Dan juga menjadi wadah untuk murid-murid yang memiliki potensi lebih untuk menjadi murid yang cerdas, kreatif, dan dinamis. Serta menjadikan murid SMP Islam Al-Azhar Tiga Bintaro menjadi murid yang sopan dan membawa nama baik SMP Islam Al-Azhar Tiga Bintaro menjadi SMP baik nasional. Misi kami adalah kami ingin membantu murid SMP IA Al-Azhar Tiga Bintaro agar semakin taat kepada Allah SWT dan para Rasulnya. Kami juga ingin melanjutkan dan meningkatkan kegiatan-kegiatan OSIS sebelumnya. Kami juga akan mencoba untuk mewujudkan satu murid, satu prestasi. Dan juga pastinya kami akan membantu dalam menjaga kenyamanan belajar. Insya Allah kami akan mencoba untuk mengadakan kerjasama dengan sekolah lain pada bidang akademik, olahraga, dan seni untuk memicu kreativitas siswa. Kami juga akan memaksimalkan peran siswa dalam menjaga kebersihan lingkungan, khususnya di masa COVID-19 ini. Bapak, Ibu guru, dan teman-teman semua, inovasi kami adalah kami ingin mengadakan pelatihan bakat secara virtual seperti menggambar, pidato, dan puisi. Dan juga kami akan menghadirkan satu atlet profesional pada kegiatan Albin Cup untuk memberikan pengalamannya dan motivasinya kepada para peserta. Itu saja visi, misi, dan inovasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dukung Paslon 3. 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 Dukunglah Paslon 3. Mari kita dukung Paslon 3. Mari dukung Paslon 3. Mari dukung Paslon 3. Mari dukung Paslon 3. Mari dukung Paslon 3.